Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini Alia berbagi resep es pawan jadi bener cantik. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya bener cantik. Sediakan 1 liter setengah air. Kita campur dengan 5 sendok makan tepung maizena yang sudah dilakukan dengan air. Masukkan juga gula pasir 100 gram. Kita nyalakan kompornya. Kita aduk-aduk, kita masak hingga mendidih ya bun cantik. Ini sudah mendidih, matikan kompornya. Next, kita tambahkan 1 saset SKM putih. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Kemudian kita bagi 3 bagian masing-masing 500 ml. Kita akan kasih perasa ya bun cantik. Untuk perasanya bebas sesuai selera ya. Pertama saya masukkan rasa coklat. Selagi panas kita campurkan aja. Bisa pakai pop ice, mentisari, terserah belum cantik. Kemudian saya kasih rasa jeruk. Kemudian rasa anggur. Kita tuang ke dalam botol chaos. Biar mudah masukkan di dalam plastik es wawannya. Jika nggak punya bisa menggunakan ini yang agak lancip ya ujungnya biar masuk, tapi ya harus very very sabar banget. Oke, ini saya pakai pos leca saja biar lebih cepet. Oke, kemudian kita tuang ke dalam plastik es wawan. Oke, kita press dengan catokan rambut. Bisa menggunakan alat press seperti ini juga bisa. Atau bisa juga menggunakan lilin ya. Jika nggak punya catokan rambut maupun alat press, bisa menggunakan lilin juga bisa ya. Kita masukkan ke dalam freezer. Kita tunggu hingga mengeras ya. Oke. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.